Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara mengenai dari mana rekomendasi untuk Jay Idzes yang kini tengah mengurus proses naturalisasi. Walaupun Erick Thohir nampak tidak belak-belakan. Menurut Erick Thohir, saat ini PSSI memang mempunyai pencari bakat yang bertugas memantau pemain keturunan potensial. Namun, PSSI tidak sendirian. PSSI bersinergi dengan talent scouting yang dimiliki pelatih Shin Tae-yong dan pihak Kemenpora. Gini, kembali PSSI punya scouting juga, ketua umum PSSI lumayanlah, jaringannya, ucap Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 8 September 2023. Jadi ya kami punya jaringan bagus. Tetapi dari pihak Kemenpora punya scouting, Coach Shin punya, sambung pria kelahiran Jakarta itu. Dengan kolaborasi ini, semua data pemain keturunan bisa tertampung baik. Ya bagus, sama-sama kadang-kadang ada juga yang tidak terlihat, tutur Erick Thohir. Karena data banyak di mana-mana, ini sinergitas, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Dia menuturkan, Jay Idzes ditargetkan bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Berdasarkan rencana, Piala Asia 2023 berlangsung pada 12 Januari hingga 20 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia menghuni grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ya kalau bisa nanti malam main, FIFA Matchday kontra Turkmenistan, kata Erick Thohir. Saya rasa secepatnya, naturalisasi Jay Idzes rampung, sambung Erick Thohir. Dikatakan Erick Thohir, kualitas Jay Idzes bukan kaleng-kaleng. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!